video drone kan di sampingan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melakukan pengiriman dari ayam hias Silver Vision, Golden Vision, dan Ringneck Vision ke Bengkulu. Ini kita sudah siapkan boxnya dan kita akan masuk ke dalam ya teman-teman. Ya teman-teman, jadi kita sudah di dalam kandangnya. Untuk menangkap itu kita menggunakan jaring ini ya biar aman. Nah, kita langsung saja angkap dan kita sudah siapkan boxnya di sini. Ini untuk boxnya teman-teman ya. Ini ada 3 sekat untuk ringneck, golden, dan silver. Nah, ini untuk ayamnya ya. Sehat-sehat semua. Kalau kita tangkap yang dari betina ringnecknya dulu ini yang nakal ini adalah betina ringneck ya. Kondisi sehat semua. Sehat ya, mulus, sehat, bagus. Ini cincin betina ini belum muncul merah-merahnya dan ajinya belum ada dan bulunya tentu coklat. Kita masukkan ke dalam boxnya. Kemudian kita masukkan betina silvernya teman-teman. Betina silver 3 bulanan ya. Jadi untuk postur tubuh dari silver dan ringneck itu memang lebih besar ya teman-teman. Jadi jangan heran ketika ada orderan golden dan silver maupun ringneck itu pasti golden ukurannya lebih kecil. Ini kondisi betina. Bisa dilihat tadinya belum tumbuh. Ini ya. Kemudian bisa kita lihat juga dari corak bulunya teman-teman. Dan betina cenderung ukurannya lebih kecil sedikit karena untuk silver hampir sama ya. Kita masukkan betinanya ke dalam box. Dan kita akan masukkan untuk sepasang golden vision usia 3 bulanan. Untuk jantan goldennya. Jadi ciri-ciri jantan golden itu ekornya bercorak seperti ini ya. Ekornya bercorak. Kemudian tentu ada tajinya sudah muncul ya. Kalau taji golden vision itu enggak terlalu besar teman-teman, bisa kita lihat. Yang paling utama adalah corak bulu pada ekornya. Dan yang kedua dari matanya. Matanya cenderung ke abu-abuan ya. Gini ya. Ini nanti kalau udah dewasa kekuning-kuningan jadi matanya. Kita masukkan seboknya. Kita tutup dulu karena kita masih mau ambil betinanya. Nah, ini adalah betina golden vision teman-teman. Bisa kita lihat dari corak ekornya ya. Ini coraknya ekornya polos ya, terutama itu. Kemudian tajinya juga belum enggak ada ya, kecil. Dan yang ketiga dari matanya berwarna coklat ya. Kalau tadi kan cenderung cerah ya, lebih cerah kalau jantan. Kalau betina cenderung coklat teman-teman. Dan ukurannya lebih kecil daripada jantan kalau usianya sama. Kita masukkan ke dalam box ya. Jadi ya teman-teman, sekilas mengenai top packing dari ayam hias golden silver, golden vision sepasang, kemudian silver betina, kemudian ringneck vision betina usia 3 bulanan. Kali ini kita tujuannya ke Bengkulu ya Pak. Nah, kita biasa untuk pengiriman, saya biasa dibantu oleh Pak Bambang ya. Ini kalau Facebooknya ada namanya Bintang Kelanang ya. Jadi untuk pengiriman saya serahkan ke beliau yang lebih paham mengenai packing dan proses karantina kalau keluar kota. Jadi untuk pengiriman kami garansi ayam sehat selama sampai tujuan.
dan jika sepasang juga kami garansi sepasang gitu teman-teman, sesuai dengan akad dijual belinya. Itu ya teman-teman, untuk berbagai jenis pisang lainnya ready juga ya, redneck pisang, golden pisang, silver pisang, yellow pisang, lady angus pisang, reverse pisang, kemudian jenis-jenis pisang lainnya. Nah gitu sekilas mengenai packing ini, insya Allah ayamnya semoga selamat sehat sampai tujuan. Bagi teman-teman yang mau order dari berbagai jenis ayam hias, silahkan hubungi kami ya, nomor tertera di bawah ini, 0819-03666-865. Free konsultasi teman-teman, nggak harus beli, jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di Istana Ayam Hias. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.